matematika tuntas. Sekarang kita membahas perbandingan trigonometri yang dasar. Bila diketahui sin A 4/5 dan sudut A lancip, tentukan nilai cos A dan tangen A. Kita bisa mencari kosinus A dengan rumus akar 1 min sin kuadrat A. Karena sinnya tadi 4/5, jadi ini 1 min 4/5 kuadrat. Ini kalau dikuadratkan 16/25, maka ini disamakan penyebut jadi 25/25. Jadi ini 25 kurang 16 dari 4 kuadrat. Pernya 25. 25 kurang 16, 9/25, maka kosinus A jadi akar 9 per akar 25, yaitu 3/5. Sementara untuk tangen A bisa kita menggunakan identitas trigonometri tangen A sama dengan sin A dibagi cos A. Sin A tadi sudah ada 4/5, cos A sudah kita dapat 3/5, berarti tangen A sin A per cos A 4/5 dibagi 3/5, 5. Dengan 5-nya ini bisa dicoret, jadi hasilnya tinggal 4/3 tangen A. Maka cos A tambah tangen A yaitu 3/5, karena cos A-nya 3/5 ditambah 4/3. Kita samakan penyebut, cukup kali silang saja. 3 kali 3 jadi 9, 5 kali 4 jadi 20, 5 kali 3 15, ini 5 kali 3 15, jadi hasilnya 29/15. demikian.